Maksudnya apa, Guru? 217. 217 berdua satu tujuan. Sorry. Kalau ama cewek yang lain berdua satu tujuan. Kalau ama dia berdua tanpa tujuan. Di mana-mana 212, kenapa jadi 217? Yang gurunya siapa? Ya sampean sih. Nah ya udah kan terserah saya yang ngasih ilmu ke situ. Makanya konsentrasi dong. Jadinya 217. Ya kan kamu yang bikin konsentrasiku buyar karena cintamu loh, Wen. Renita Dwi Cahaya yang dikenal sebagai Aya, kini berubah jadi gadis paling kocak di layar kaca. Sejak berkiprah di Opera Van Java, komedian yang kental dengan logat Jawa ini mulai menjadi buah bibir saja. Bahkan semangatnya untuk maju mulai kentara, manakala rela dijadikan bulan-bulanan sebagai profesi yang harus dijabaninya. Dan kali ini, kami berusaha mengabadikan sejimpit kesibukan Aya mulai dari tempat tinggalnya. Selamat pagi pemirsa Celeb Expose. Ini bukan pagi ya. Siang jam berapa sih? Oh, jam 11, maaf. Pas banget deh main-main ke kosan aku mau berangkat syuting OVJ. Pengen tahu aku ngapain aja di sana? Ngegodain siapa aja? Yaudah yuk ikutin aku. Yuk. Pemirsa, aku udah nyampe di studionya OVJ. Soalnya dari kosan cuma 3 menit, deket. Nah sekarang aku udah mau make up, soalnya standby-nya jam 11. Ini udah jam berapa, Mbak? Setengah 12, udah telat setengah jam. Ayo. Aku sekarang udah di ruangan make up. Nih, sini nih. Ini ruang make upnya OVJ tuh sini. Tuh rame kan? Tuh ada sindan-sindannya lagi make up. Kita gangguin aja sindannya. Hai Kak Intan. Ini namanya Intan Sukoco. Anaknya Tante Sundari Sukoco. Generasimu loh Mas itu. Hai Aya, hai semuanya. Hari ini kita lagi persiapan untuk OVJ ya. Jadi hari ini udah menyanggul, bermake up. Yang ini baru dateng. Jangan sedih, dia langsung jadi alisnya ya. Nah biasanya aku tuh di make upin sama nggak ada orangnya yang make upin. Yaudah kalau gitu aku make up dulu ya. Aya, lo kan di sini selalu berperan jadi dalam artian lo selalu ditindas, lo selalu tidak pernah menjadi wanita cantik. Sebagai seorang wanita yang punya perasaan lembut, apa lo pernah merasakan kegundahan atau gelisah? Kenapa aku harus jadi seperti ini? Ya karena menyadari kalau mukanya udah mentok. Bagus. Jawaban yang bagus. Kalau gitu pulang sana. Pulang. Dadah. Nah, aduh, aku sakit. Nah. Kehadiran Aya tentu membawa angin segar di layar kaca. Sebab hanya segelintir saja selebritis yang rela berperan sebagai korban bahkan dibully habis-habisan. Selain Haji Bolot dan Nunu, barangkali inilah generasi penerus mereka. Hai pemirsa Celeb Expose, aku udah selesai syuting OVJ. Terus sekarang aku mau balik ke kosan, tapi sebelum itu aku mau beli makan dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di kosan aku, ya kan? Yaudah, ayo kita jalan, ayo! Ini aku mau beli makan yang dekat kosan karena pecel yang langgananku itu tutup, jadi kita pindah ke warteg. Maupun pokoknya yang penting kenyang Yaudah yuk. Nasinya sama ya. Nasinya ya. Bungkus. Nah udah nih pemirsa, kita udah dapat makanannya. Terus sekarang mari kita makan sambil ngobrol-ngobrol di kosan. Ayo. Selamat datang di kosan aku. Tadi kan kalian pagi-pagi udah datang. Nah sekarang nganterin aku pulang. Baik loh. Tuh kamar aku yang paling pojok. Tuh. Banyak kan kalau kosan itu ada ciri khasnya. Ada yang jemur bantal, jemur anduk, jemur celana dan nah ini makananku pemirsa. Banyak porsinya. Mama aku tadi bilang setengah loh, Mam. Salah potong kali. Enggak, ini benar. Yaudah, aku mau nunjukin satu barang yang pertama kali, termasuk pertama kali sih, karena barang dari gajian aku yang pertama itu ada handphone gitu kan, aku beli, dicopet, ya kan, ya udah. Tapi untung ada barang yang kedua. Pengen tahu apa? Ayo ikut aku ambilin. Nih, ini sepatu aku beli pas waktu ada callingan host gitulah. Terus udah beli heels, ya udah aku beli ini tuh, lihat, terus keruak-keruak loh. Tuh lihat tuh, tuh kan. Tapi masih tetap aku simpen tuh, ya Allah, anaknya bersihan banget kan, sepatunya pakai gini ya kan. Itu ini aku belinya di pasar baru, berarti 4 tahun yang lalu, 2012, berarti ya 4 tahun yang lalu. Harganya cuma 135.000. Hai pemirsa Celeb Expose, terima kasih sudah ngikutin aku dari pagi bangun tidur, bangun tidur berangkat kerja sampai di OVJ, terus nemenin aku makeup di OVJ, terus nemenin aku beli makan di warteg, terus nemenin ngobrol, terus ngeliat-ngeliat tempat tinggal sementara aku di Jakarta. Terima kasih, jangan bosan-bosan sama ayah, tetap nonton OVJ tentunya ya kan. Terima kasih semuanya, Mbak, terima kasih, see you next time ya.